teman-teman ketemu lagi Daku Norfan, di aku Norvan di KMP Badminton Hari ini aku akan mereview satu buah raket made in Jepang lagi. Jadi di video sebelumnya aku sudah sempat membahas raket made in Jepang dari Yonex yang harganya di bawah 1 juta rupiah. Dan kali ini aku memiliki satu kesempatan lagi untuk membahas raket made in Jepang yang harganya jauh lebih murah dibanding raket sebelumnya, yaitu merek. Kumpo. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan raket kumpo ini kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip dan buat teman-teman yang barusan hadir di channel KMP Badminton ini langsung aja tekan tombol subscribe dan buat teman-teman yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan teman-teman mau mensupport channel ini biar lebih berkembang lagi dan biar aku makin semangat lagi untuk membuat konten-konten review raket badminton kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke okay, teman-teman untuk mempersingkat waktu kita langsung aja masuk ke review section. di depanku ini sudah ada satu buah raket yang hari ini akan ku review yaitu Kumpo Pines Japan dan inilah raketnya jadi seperti biasa aku akan bahas bahan material dan teknologi apa saja yang ada pada raket ini kita mulai dulu dari handcap dari raket ini untuk handcap dari raket ini ada logo Kumpo nya dan di bawahnya ada tulisan Japan jadi ini adalah raket Japan walaupun originally dibuat di China Oke okay, kita akan bahas bahan material dan teknologi apa saja yang ada pada raket ini dari soft sampai ke frame raket ini. Untuk bahan material yang digunakan Kumpo di raket ini aku jujur sangat salut sekali karena mereka berani sekali menggunakan high modus carbon fiber. Jadi biasanya aku mereview raket itu bias raket-raket atau brand-brand dari raket lain itu menggunakan high modulus graphite dan untuk Kumpo pensepen ini mereka menggunakan high modus carbon fiber atau yang biasa disebut HFF atau high volume fiber. High volume fiber atau HVF itu sendiri ada bahan material yang terkenal sangat ringan, namun memiliki tingkat ketahanan yang sangat kuat juga. Oke, okay, kita akan bahas ke teknologi apa saja yang ada pada rakit ini. Untuk teknologi yang di rakit ini, nggak tertera di manapun ya, teman. Jadi, aku udah lihat dari ujung grip sampai ke ujung frame nggak ada tertera teknologi apapun di raket ini. Jadi bukan berarti raket ini bakalan enak atau bakalan hampa dikarenakan nggak ada teknologi yang tertera di raket ini. Kita ambil aja contoh raket Mizuno. Raket Mizuno itu raket high end mahal, namun Mizuno nggak memberikan uh, teknologi yang banyak paling satu atau dua teknologi pada raket mereka dan itu pun raketnya sangat enak sekali. Dan untuk kumpul itu dan untuk kumpul ini sendiri aku bisa jamin Kalian juga nggak akan kecewa ketika kalian beli raket ini. Terutama untuk tingkat kenyamanan dan tingkat kestabilan pada raket ini sangat luar biasa nyaman. Oke, okay, kita akan bahas ke poin pertama yaitu harga dari raket ini. Untuk harga dari raket ini dibanderol oleh Kumpo di angka rp rupiah saja. Jadi di angka rp rupiah kalian sudah dapat raket made in Japan dan raketnya sangat nyaman sekali ketika kalian pegang. Terutama untuk tingkat kestabilan pada raket ini sangat seimbang sekali. Jadi buat kalian yang bertanya apakah rakit ini worth it, aku bisa bilang rakit ini worth it buat kalian beli. Dan buat teman-teman yang penasaran atau teman-teman yang mau beli rakit ini, aku akan kasih link pembeliannya di kotak deskripsi. Kalian boleh langsung cek aja di kolom deskripsi di bawah ini. Oke. Okay. Dan buat teman-teman ini hanya info buat teman-teman yang tertarik dengan rakit bekas reviewku, kalian bisa langsung aja dm ke nomor wa aku. Oke. Okay. Kita akan bahas ke poin kedua dari rakit ini, yaitu berat dari rakit ini. Untuk berat dari rakit ini, aku beli Oh Emang, emang tertera satu varian aja, yaitu varian 4U yang di spesifikasi itu tertera di angka 82 plus minus 2 gram. Oke, okay, setelah terpasang senar dan terpasang grip, dengan catatan grip bawaan sudah aku lepas ya, teman-teman. Dan berat total dari raket ini, setelah terpasang senar dan terpasang grip, berat total dari raket ini menjadi 94 gram. Jadi, termasuk raket yang cenderung normal untuk varian 4U. Oke, okay, kita akan bahas ke balance point pada raket ini. Untuk balance point pada raket ini, tertera. Di spesifikasi itu 293 plus minus 3mm Dan setelah terpasang senar dan terpasang grip Ini adalah kali kedua aku mencoba rakit ini Sebelumnya aku nggak buka grip bawaan Dan aku langsung bungkus dengan grip karet yonex Dan balance point pada rakitnya sebelumnya itu Di angka 292 Dan aku berasa ketika aku melakukan pukulan smash Aku berasa agak kurang Jadi aku putusin untuk melepas grip bawaan Dan aku langsung bungkus dengan grip uh, haduk Oke okay. setelah terpasang senar dan terpasang Grip handuk dengan catatan grip power sudah aku lepas ya ini udah kali kedua aku mencoba settingan untuk raket ini balance point pada raket ini akhirnya sedikit lebih meningkat menjadi 295 mm jadi aku berasa powernya lebih ada dibanding uh, settingan pertamaku oke okay. kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu tension untuk tension raket ini dapat ditarik sampai 30 lbs dan di sini aku tarik dengan tarikan Uh, 28 yang main dan cross ini 30 dengan BG80 Dan hitting soundnya seperti ini Oke, okay. untuk hitting sound dari rakit ini Aku bisa bilang normal-normal aja ya Dengan <coughs> dengan harga 500 ribu Kalian nggak bisa mengekspek Hitting sound yang seperti raket high-end Yang harganya jutaan Oke, okay. jadi untuk hitting sound aku bilang enak Oke, okay. untuk poin selanjutnya Yaitu untuk desain cat aku bisa bilang aku suka sekali dengan desain cat yang diberikan oleh Kumpo ini. Walaupun harganya raket ini cenderung uh, relatif murah, desain cat dari raket ini sangat rapi sekali dan juga sangat mewah sekali. Jadi aku lihat walaupun kalian lihat dari jauh aja raket ini udah kelihatan ini adalah raket mahal. Walaupun Uh, kalian kelihatannya raket mahal tetapi kalian uh, buat teman-teman yang lihat dari jauh ini bakal bilang raket mahal tapi mereka belum tahu raket ini hanya dihargai di angka Rp500.000 aja kalian sudah dapat raket super mewah ini. Oke. Okay. Kita langsung aja masuk ke review penilaian tapi sebelum aku masuk ke review penilaian seperti biasa aku akan kasih kalian videoku ketika aku menggunakan raket Kumpo Painception ini di poin-poin seperti ini, lob, drive, defense, drop shot, netting dan space dan inilah videonya. <tik> Oke okay, teman-teman, kita masuk ke review penilaian. Jadi sebelum aku masuk ke review penilaian, seperti biasa aku mau disclaimer dulu. Di sini aku hanya mereview jujur menurut pengalaman pribadiku menggunakan raket raket yang telah aku coba. Jadi buat teman-teman atau pihak tertentu yang nggak suka atau nggak setuju dengan hasil review jujurku, aku mohon maaf dulu. Oke, okay, kita bahas langsung aja ke poin pertama yaitu lob. Untuk lob aku bisa akui raket ini fine fine aja, nggak seistimewa raket yang biasanya aku review. Walaupun ini adalah settingan kedua untuk meningkatkan balance pada raket ini, jadi aku terpaksa untuk lepasin uh, grip bawaannya tetapi aku ketika melakukan pukulan lob aku nggak gimana berasa raket ini istimewa jadi aku bisa bilang untuk lob aku kasih nilai 8,5 dari 10 aja oke okay. untuk poin kedua yaitu drive untuk drive aku akui raket ini nyaman sekali jadi walaupun raket ini 4U dan balance punya sedikit tinggi yaitu 295 aku ayunkan raket ini secara cepat dan untuk bermain drive raket ini nggak berasa sedikit pun ketinggalan. Jadi untuk bermain drive raket ini nyaman. Jadi untuk bermain drive aku kasih nilai 9 dari 10. Oke, okay, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu defense. Untuk defense aku akui raket ini enak juga. Jadi seperti Yonex Astruktur 8500 yang sebelumnya pernah aku review itu untuk defense enak juga. Jadi untuk kumpul paint cepan ini aku akui raket ini sangat enak untuk defense. Jadi untuk defense raket ini sangat responsif sekali. Jadi aku kasih nilai untuk defense 9,5 dari 10. Jadi mungkin aja poin paling tinggi yang kuberikan untuk kumpul poin Jepang ini. Oke. Okay. Kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu kontrol. Untuk kontrol raket ini nyaman juga. Jadi aku bisa akui raket ini untuk bermain placing, untuk bermain drop shot, untuk bermain netting. Raket ini nyaman juga. Jadi aku kasih nilai 9 dari 10 untuk poin kontrolnya. Jadi raket ini cenderung enak untuk permainan kontrol jadi kalian yang suka bermain kontrol atau kalian yang permainannya santui kalian akan cocok dengan kumpul paint Jepang ini karena raket ini harganya murah dan juga kualitasnya istimewa oke okay. kita akan bahas ke poin paling penting yaitu smash untuk smash kalau kalian tanya aku secara jujur aku bilang raket ini smashannya ini biasa-biasa aja ya teman jadi aku baca di label ini uh, Kumpo untuk poin Jepang ini raket untuk seri power dan untuk seri defense. Jadi untuk uh, attacking dan juga untuk defensive uh, raket aku bilang untuk seri power atau untuk smash raket ini cenderung agak kurang berpower ya teman-teman. Jadi jujur aja untuk smash aku berasa smashanku sedikit ampang menggunakan raket ini. Jadi untuk smash aku kasih nilai 8 dari 10 saja. Mohon maaf. Jadi kumpul point ini, aku akui untuk smash Agak kurang istimewa. Oke, okay, kita langsung aja masuk ke kesimpulan dari video kali ini. Jika teman-teman bertanya apakah raket kumpul pants Japan ini worth it buat kalian beli, jawabanku adalah worth it sekali buat kalian beli. Jadi, aku nggak bisa bilang semua raket itu wajib enak buat smash, ya teman. Jadi, untuk raket, uh, raket enak itu raket yang enak untuk smash, nggak selalu. Raket enak itu, itu raket smash. Jadi, kita ambil contoh aja. Untuk gaya permainan aja, kita bisa bilang beda-beda orang itu beda gaya permainan. Jadi, aku bisa bilang raket ini, walaupun untuk smash ini kurang enak, tetapi untuk overall, raket ini nyaman sekali. Jadi, untuk uh, desain, untuk kualitas, kestabilan pada raket ini, dan juga untuk harga dari raket ini, aku bisa bilang raket ini worth it sekali buat kalian beli, terutama buat kalian yang suka bermain. Uh, uh, smart player atau playmaker, atau kalian yang gak gimana suka, uh, setiap bola naik itu gebuk, atau kalian yang biasanya suka permainan placing, defense, kalian bakalan cocok sekali menggunakan combo pen ini, terutama raket ini harganya murah dan juga kualitasnya keren. Oke, okay. buat teman-teman yang bertanya lagi, apakah raket ini enak atau cocok buat pemula? Aku bisa bilang, raket ini cocok sekali buat pemula, walaupun raket ini cenderung stiff, medium stiff. Jadi, untuk pemula aku bisa bilang kalian boleh beli raket ini karena raket ini ringan walaupun di 4U aku berasa raket ini ringan dikarenakan bahan material yang digunakan di raket ini sudah spesial sekali dan juga untuk bermain placing raket ini nyaman. Jadi untuk bermain untuk pemain pemula aku akui kalian boleh beli raket ini. Untuk pemula boleh, untuk intermediate boleh, untuk advance boleh dan untuk pro player juga boleh pakai raket ini. Oke, okay. kita akan bahas kekurangan dan kelebihan dari raket ini. Oke. Okay. Untuk kalian yang bertanya aku saja secara, secara jujur apa sih ke, kelebihan dan kekurangan raket ini. Oke, okay. aku akan kasih kalian kelebihan dan kekurangan raket ini. Untuk kelebihan dari raket ini aku akui bahan materinya mewah, desainnya keren. Jadi kalian beli untuk koleksi pun kalian bakalan uh, senang dan kalian juga gak akan kecewa ketika kalian simpan raket ini di lemari kalian atau kalian buat pakai juga kalian bakalan dikira teman kalian ini raket mahal walaupun sebenarnya raket ini cenderung murah dan aku bisa bilang kelebihan selanjutnya yaitu raket ini di swing enak sekali jadi buat Proses adaptasi untuk permainan menggunakan raket ini nyaman sekali, gampang sekali. Jadi untuk adaptasi enak, untuk swingnya enak, dan juga untuk tingkat kontrol raket ini enak sekali. Jadi untuk kelebihannya yaitu, dan untuk kekurangan dari raket ini yaitu power dari raket ini yang yang aku rasa agak sedikit kurang. Jadi untuk bermain lob atau untuk tipikal kalian yang sukanya permainan menyerang, mungkin kalian kurang cocok menggunakan raket Kumpo Punch Jepang ini. Dan untuk kekurangan selanjutnya yaitu menurutku raket ini terlalu ringan buat aku yang biasanya menggunakan raket Head heavy. Ini buat aku pribadi ya teman-teman. Jadi buat kalian mungkin beda tangan, beda 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 review. Aku bisa bilang mungkin raket ini terlalu ringan. Jadi ketika aku melakukan swing, aku berasa agak kecepatan menggunakan raket ini. Dikarenakan mungkin uh, bahan material yang digunakan di raket ini udah spesial jadi berasa sangat enteng aja walaupun raket ini 4U tetapi aku berasa sedikit enteng ketika aku melakukan swing pada raket ini jadi ketika aku melakukan pukulan smash dan ketika aku melakukan pukulan cepat aku berasa Uh, gerakanku agak sedikit terlalu cepat menggunakan raket ini. Oke, okay. mungkin cukup sekian videoku kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, langsung aja tekan tombol like, comment dan subscribe dan di-share ke teman-teman kalian agar mereka juga dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Badminton ini. Dan buat teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar Kumpul pen ini, kalian boleh tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar, aku akan jawab satu persatu dan akhir kata jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao. Oh